Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arang Family. Kali ini Arang Family akan berkunjung ke teman-teman ya, teman saya waktu di pesantren Madrasa. Namanya Haki Cecep Jamaluddin. Sekarang beliau sudah menjadi pimpinan pondok pesantren. Yaitu nama yayasan kalau nggak salah Tahfiz Quran ya. Lokasinya di Pondok Muda. Ini perjalanan saya ya. Perjalanan saya menuju lokasi. Ini perjalanan saya potong ya teman-teman, karena dari rumah saya ke lokasi ini agak-agak jauh. Di sana info yang saya dapat dari beliau yaitu tempatnya ini gratis untuk anak yatim piatu ya, ataupun kaum duafa. Untuk biaya pendaftaran nanti ada di kolom deskripsi ya. Ini perjalanan saya menuju lokasi teman-teman. Agak-agak macet ya, tapi di sana juga ada tempat-tempat buat makan loh, kayak saung. Kalau identik di wilayah sini sih sepertinya lebih banyak pabrik ya, jadi padat penduduk. Ini masih menuju lokasi ya teman-teman. Ya simak terus ya perjalanan ini, jangan skip. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, comment, subscribe. Dan sekali lagi buat teman-teman yang punya usaha baik di bidang pendidikan, wisata kuliner atau sebagainya, bisa hubungi saya ya. Nggak usah khawatir, biayanya gratis. Bukan gratis juga sih, maksudnya biayanya seikhlasnya aja ya. Karena dengan cara kita berbagi itu udah mendapatkan pahala ya buat saya ya. Meski itu sudah Allah yang atur, nggak usah takut, masih Allah akan ganti lebih besar. Ini saya sudah mau nyampe ya teman-teman ya, sebentar lagi mau sampai.
Ini saya udah mau nyampe teman-teman. Sebentar lagi saya akan sampai di lokasi. Jangan lupa dukung terus channel saya ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena konten saya ini campur-campur ya, jadi teman-teman tinggal pilih aja kiranya video saya yang mana yang bermanfaat buat teman-teman, ataupun yang ingin kalian ketahui silahkan cari aja berdasarkan judul videonya ya. Nah, ini saya udah mau nyampe nih teman-teman. Saya juga belum pernah kemari ya. Nah, ini udah gak mau sampai. Kira saya sampai. Nah, ini dia. Oke. Okay. Sampai mampir sama saya parkir dulu ya. Sampai lampu. Tempatnya akhirnya kampung Purna. Nah, untuk perizinannya teman-teman nggak usah khawatir, ini sudah bersertifikat oleh Kementerian Agama ya. Ini teman-teman bisa lihat sertifikat lombanya, izin operasional sudah ada semua, jadi nggak usah khawatir, ini resmi dan normal ya. Ini sudah ada Kementerian Agama tuh. Nah, semua sertifikat nah, ini suasana di tempat pembelajaran ya, jadi teman-teman lihat ya. Ini ada kemarin saya kesana ada 1, 2, 3 kelas dan satu lagi di luar ya, di teras. Nah, ini yang di dalam kelasnya, ini di dalam kelas. Hukum antara Quran Al-Iman. Nah, di sini mengajarkan buat Quran berarti jalanan haji dan umroh. Nah, ini suasananya teman-teman ya. Jadi nggak usah takut, yang ingin anaknya menjadi tahfidz Quran ataupun hafidzo bisa datang langsung ke tempat ini ya. Nanti untuk alamat dan penjelasan detailnya ada di kolom deskripsi. Mungkin cukup sekian dari saya ya. Lebihnya sukses terus buat teman saya Cecep Damar Uri. Semoga makin maju usahanya, makin memberikan ilmu yang bermanfaat pada warga sekitar dan umat banyak. Jangan lupa ya, tonton, like, komen, dan subscribe. Terima kasih ya sudah dukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.